Halo, ketemu lagi dengan Good Food and Good Time bersama saya, Naomi. Oke, teman-teman, kali ini saya mau masak sambal goreng kentang ati. Makanan ini selalu ada di setiap acara syukuran. Tapi untuk kali ini, Oke, pertama kita rebus dulu si ikan pelannya. Masukkan air. Masukkan daun salam, serai, lalu kita tutup. Geprek serai, potong-potong cabai keriting merah. Lalu kita masukkan cabai keriting merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan tutup. Lalu kita blender sampai halus. Dan sisihkan. Oke, lanjut kita kupas kentangnya. Kita belah menjadi 3 bagian. Lalu kita potong kotak-kotak kentangnya, kurang lebih sekitar 2 cm. Setelah itu kita cuci sampai bersih. Kita angkat ati ampelanya dan kita tiriskan. Setelah dingin, kita potong-potong ati ampelanya. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera kita ya. Oke, ati ampelanya sudah selesai dipotong-potong. Saatnya kita memasak. Kita goreng kentangnya dulu ya. Kita panaskan. Jangan lupa diaduk kentangnya ya. Sesekali sering diaduk ya, biar tidak gosong, jadi matangnya merata. Oke, kita tunggu sampai si kentangnya matang ya. Kentangnya warnanya udah golden brown, dan tandanya dia udah matang. Kita angkat lalu tiriskan ya.
aduk terus sampai ati ampelannya matang. Oke, ati ampelannya warnanya udah coklat dan agak sedikit garing, kita angkat. Oke, sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita panaskan dulu minyaknya. Minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk terus sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Sebelum aromanya sudah setengah matang, kita masukkan serai dan daun jeruknya ya. Aduk. Lalu kita masukkan daun jeruk. Oh iya, daun jeruknya kita sobek ya biar aromanya keluar maksimal. Harusnya sudah harum dan sudah berubah warnanya. Berarti tandanya udah matang. Kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya ya. Kita masukkan merica bubuk sekitar setengah sendok teh. Kaldu bubuk. Garam, dan terakhir 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai bumbunya benar-benar merata dan karamelis. Lalu kita masukkan ketumbar bubuk. Dan aduk sampai bumbunya tercampur rata dan matang. Kita kasih sedikit air. Aduk. Kita aduk terus sampai si bumbunya benar-benar matang. Oke, bumbunya sudah jadi. Terakhir kita masukkan kentang dan ati ampelannya. Jangan lupa masukkan ati ampelannya ya. Lalu diaduk. Oke, sudah merata dan meresap, kita matikan kompornya. Sambal kentang ati ampela siap disajikan.
mau makan. Pedas, gurih, dan ada sedikit rasa manisnya, tapi ini pedasnya tuh masih bisa dinikmati dan aroma dari ampela-ampelanya tercium sangat. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe Good Food and Good Time bersama saya, Nak Unggu. Terima kasih.